Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Jadi sekarang alhamdulillah sekarang Tewati sudah berangsur-angsur membaik. Hore. Hore. Membaik ya teman-teman. Membaik ya. Sama Bang Adi karena di rumah banyak buncit katanya. Apa? Buncit apa? Ya nggak tahu, makanya kalian mau pamer buncit aja. Buncit naon? Buncit tuh gandeng gitu. Gandeng naon? Oh, Bang Adi berisik. Ya, Bang Adi berisik. Oh, gitu. Jadi tawarannya gitu, Bang Adi gitu. Gimana sih? Let's go. Let's go katanya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, saya sangat berterima kasih buat semuanya yang sudah dukung untuk proses kesembuhan Tewati, dari keluarga, dari semuanya. Dari keluarga Tewati juga saya sangat berterima kasih karena memang sangat peduli banget sama Tewati. Dan sekarang juga Tewati udah bagus ya Teh ya, udah bagus sekarang, udah progresnya udah bagus lah gitu. Pertama contohnya sekarang udah mulai berkomunikasi dengan nyambung. Kedua sekarang lebih banyak bertanya, lebih banyak lagi bertanya. Terus sholatnya juga udah mulai mau sholat gitu. Kalau kemarin alasannya kenapa teh kalau nggak sholat mens ya mens, sekarang sholat nggak sholat, alhamdulillah sekarang udah sholat juga. Jadi kita sangat senang sekali, senang banget teman-teman, karena memang yang kita lakukan selama ini itu membuahkan hasil untuk Tewati ini gitu loh. Dan buat teman-teman juga yang sudah lapor ke kita, sudah report ke kita, mohon tunggu, mohon bersabar, karena memang banyak yang lapor dan kita sudah bikin schedule yang kita harus samperin kemana, kapan dan waktunya gitu loh. Dan kemarin juga kita ada yang laporan ke kita bahwa gini, pokoknya intinya keluarganya itu laporan ke kita, terus minta samperin si pasien tersebut. Dan setelah kita samperin si pasien tersebut, kita malah dituduh yang tidak-tidak. Malah dituduh yang jelek. Dan itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Ya intinya secara garis besar itu, kita mau niat baik, malah kita yang dituduh yang enggak-enggak gitu. Ya udah, karena memang banyak laporan, banyak orang-orang yang kita harus bantu, ya harus kita bantu gitu. Bukan yang orang minta tolong ke kita terus dia malah menjelek-jelekan kita, atau mungkin nanti dia malah apa ya, menuduh yang enggak sama kita, ya udah kita blacklist aja. Karena itu yang membuat kita menjadi hilang respect. Yang tadinya kita mau bantu, tapi dia malah bang ya, tapi nggak bisa dibantuin lagi. Oh iya. Karena kan mau pulang. Ya bisa aja Tete, jadi nggak usah dibantuin. Iya. Iya sih Tete, kadang memang kita niat baik sama orang, iya, tapi orang yang nilai jelek ke kita, ya itu jadi apa ya? Kita jadinya hilang respect gitu ya. Tapi kita tetap berdoa kepada siapapun yang mengalami keluarganya ada penyakit atau ada gangguan, semoga cepat sehat, cepat pulih, dan cepat bisa normal kembali. Gitu ya teman-teman ya. Ya udah, pokoknya sekarang Teteh semangat Teteh ya, semangat terus. Nanti kalau ada apa-apa kabarin ke Bang Adit ya. Kalau Teteh kangen, kalau Teteh kangen nanti Teteh minta telepon aja sama bapak sama Teteh Cika ya. Nanti minta telepon, terus kita juga
sedih teman-teman. Sedih karena memang Teh Wati harus berpisah sama kita, karena memang Teh Wati ini sudah kita anggap sebagai keluarga, sudah kita anggap sebagai saudara. Nangis ya. Gitu. Ya. Nangis ya. I did a lot of bad things and never did I give. Sini enggak apa-apa. Udah enggak usah nangis. Jadi teman-teman, saya sangat terharu. Sumpah, saya sangat terharu dari awal pertama kali Teh Wati ketemu di rumah kosong di daerah Legok sana, sampai sekarang udah 2 bulan lebih, dan kita tahu prosesnya, kita tahu progresnya semuanya, kita tahu dari awal pengambilan, dari nganterin, terus kita ajak berobat semuanya segala macam, sampai sekarang ini Teh Wati udah, menurut saya udah membuahkan hasil yang bagus. Sabar ya Teh, sabar. Teh nangis tuh sedih ya. Ini tanda bahwa memang Teteh orangnya kerasa. Dia sedih. Dan Teteh sedih gak kalau Teteh mau pulang berpisah sama Bang Adi? Sedih lah. Sedih ya. Ya udah, jangan sedih lagi ya. Ya udah, karena Teteh nanti bisa baik lagi sama Bang Adi. Main-main lagi. Main-main lagi ya di sini. Tapi Teteh tetap harus sama keluarga ya. Ya, kita bisa katakan Teteh sembuh. Kita bisa katakan Teteh sembuh, tapi belum 100% ya teman-teman. Saya bisa katakan 95% Teteh sembuh. Kadang masih 5% ini, kadang kalau udah kita ngobrol banyak itu ngelinglung kemana tuh, maksudnya ngelantur lah kemana. Tapi udah bagus lah 90%-nya, tinggal 5%-nya ini tinggal kita gimana cara ngaturnya, gimana cara bersosialisasinya, gimana cara mengajak ngobrolnya itu supaya Teteh itu makin lama ngobrol makin nyambung, bukan makin lama ngobrol bukan makin lantur. Itu tinggal 5%-nya itu, dan sekarang juga sudah bagus, apa, obatnya juga sudah teratur semuanya, kita lakukan medis dan non medis, dan alhamdulillah ya Teh, ada keajaiban buat Teteh. Kalau mungkin memang saya nggak nemuin Teteh di rumah kosong, atau mungkin Mas Irfan juga, terima kasih yang sudah bilang ke kita. Kalau Mas Irfan nggak bilang ke kita, mungkin Teteh masih ada di sana, mungkin Teteh masih ada di rumah kosong itu, dan nggak tahu keadaan Teteh sekarang kalau Teteh masih ada di rumah kosong tersebut. Kita nggak bisa bayangkan ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya, pokoknya saya sangat berterima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman yang mendoakan, keluarga saya, keluarga Teh Wati, teman-teman subscriber saya, follower saya, pokoknya terima kasih. Teteh mau bilang apa sama teman-teman, sama keluarga aku? Coba Teteh bilang. Bilang. Makasih. Terus apa lagi? Apa? keluarga aku. Doainnya teman-teman mau pulang nih ke besok. Mau pulang kampung katanya mudik. Ya, semoga Teteh cepat. Balinya baru-baru. Supaya sembuh ya dari main. Amin, semoga Teteh cepat sembuh. Terus Teteh bisa beraktivitas lagi, Teteh bisa kerja lagi, semua yang Teteh bisa lakukan, dan menikah. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here more than I would. Boleh dong. Banget nanti Teteh main kesini, kita sangat terbuka lebar buat siapapun, buat Teh Wati khususnya, terus buat teman-teman semuanya mau main kesini nggak apa-apa. Jadi nanti Teteh kalau kangen sama kita bilang sama kita, oke? Okay? I remember that it's over.
never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to... Iya, makasih ya. Ini kan aku beli cincin ini buat biarin dia punya cincin penghargaan. Aduh, nanti punya suami yang baik. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Sama-sama Tete, cincinnya makasih. Terus gelangnya kemarin hilang ya. Tembang. Habis renang hilang ya. Udah enggak apa-apa ya. Apa yang udah hilang udah enggak usah dibahas-bahas lagi. Penting sekarang Tete udah punya cincin yang baru, teman-teman. Itu buat kenang-kenangan Tete di sana ya. Nah, udah. Jangan sampai hilang lagi, nanti diceburin di laut di sana. Jangan ya. Jangan ya. Oke, okay? Tas dulu dah. Oke. Terus lagi ya. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja saya menceritakan tentang progresnya Tewati selama ini. Pokoknya doain yang terbaik buat Tewati, buat semuanya yang kita rawat, yang kita pegang, pokoknya kita semoga cepat sembuh, cepat pulih, dan cepat normal kembali. Amin. Oke, saya Adi Kuafi dan Tewati. Pamit undur diri ya. Assalamualaikum. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop.